kuartet. Belum ada tampil. Tapi saya yakin juga dilihat ada rekan-rekan PS-nya muda-muda. Jangan-jangan ada yang belum pernah ngerasakan masuk ke dalam kuartet untuk nelpon. Ada nggak? Ada ya. Nah, tapi saya ingat waktu saya kuliah dulu, industri kuartet itu luar biasa menjanjikan sekali dari segi bisnis. Komunikasi kita semuanya, handphone belum banyak sekali. Tapi yang menarik hari ini kuartet hilang. Nah, ini perubahan-perubahan. Nah, sebenarnya begitu juga dengan media, dengan komunikasi. Kami di Humas Pemerintah Aceh mendapat instruksi dari pimpinan bahwa kita harus mencermati sekali perubahan. Perubahan bagaimana kita berkomunikasi dengan publik untuk menyampaikan hal-hal yang dikerjakan oleh pemerintah. Selama ini mungkin perspektifnya itu menyampaikannya melalui media cetak atau media. Itu masih kita laksanakan, tapi kondisi kita amati sekarang, perkembangan sekarang adalah bukan hanya dengan itu. Dengan website, dengan media online, iya betul. Tapi arahnya mulai bergeser juga sekarang. Bergesernya sedikit cepat. Mulai bergeseran itu lebih dominan ke media sosial. Kali ini kita akan menghadirkan pemateri kedua, pemateri yang mungkin Anda tunggu-tunggu. Kita kasih aplaus sekali dulu untuk Bapak Arfai Mampi. Coba lihat ini. Kamu tahu nggak foto kamu definisi rendang yang enak apa? Kamu nggak tahu tapi bisa ini rendang yang enak ya nggak? Orang cantik definisinya apa? Orang tidak tahu definisinya tapi tidak cantik itu tidak. Jadi sesungguhnya kesalahannya orang tidak pernah risau dengan definisi cantik, definisi enak karena terbiasa. Tapi begitu masuk foto, mereka resah. Masih bisa bagus. Apa juga dikenal. Itu yang enak.